di 2024 itu mengganggu stabilitas ekonomi kita. Karena kalau terganggu dalam posisi dunia sulit, kadang-kadang membalikannya sangat-sangat sulit. Kadang-kadang bisa saja betul-betul sulit, kadang-kadang bisa menyulitkan. Sebab itu saya pesan urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja. Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.